Jadi tadi siang kira-kira jam 1 memang ada salah satu atau dua lah ya, bisa dikatakan dua pegawai kita yang dijemput oleh pejabat KPK. Nah, kami bukan mengatakan itu OTT karena kita belum tahu apa yang terjadi, namun ada penjemputan yang dilakukan oleh pegawai KPK terhadap salah satu orang honorer, kemudian juga panitera pengganti. Gitu. Sampai saat ini kami menunggu apa yang terjadi sebetulnya hingga mereka diamankan seperti itu, dijemput. Sehingga kami juga belum bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang dari KPK ini tidak menyampaikan surat atau apa gitu, informasi kenapa tidak yang bersangkutan itu dibawa? Tidak ada. Jadi hanya menuju kepada seseorang di ruangannya, Anda yang bernama ini kan, ya udah langsung habis itu diamankan.